Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya untuk game terbaru yaitu Football 2023, di mana game ini mirip-mirip seperti game FIFA Mobile tentunya. Jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan game dari eFootball 2023, teman-teman tinggal mau game ya, kemudian kita klik di bagian populer sini. Teman-teman juga bisa cek untuk gamenya yaitu Football 2023 teman-teman ya, dimana game ini juga game populer mirip seperti FIFA Mobile teman-teman. Dan di sini untuk cara bermainnya, di sini kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Jadi gamenya juga cukup ringan ya ketika kita bermain di dalam Football 2023 ini teman-teman ya. Oke, jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Dan jika kita ingin menggunakan klub ya, teman-teman silakan klik saja di bagian klub ya. Jadi di sini saya akan menggunakan nasional saja. Kemudian kita klik di bagian piala. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja di sebelah kanan ya untuk bermainnya. Dan di sini ya ada tampilan dari klub yang sudah kita pilih ya, teman-teman tinggal kita klik saja. Nah, di sini jadi game ini game ringan ya. Bisa dimainkan teman-teman ya di HP-HP standar. Nah, jadi jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung bermain teman-teman ya. Jadi game ini game terbaru ya. Coba kita bermain. Nah, di sini jadi di sini kita sudah bisa langsung bermain. Nah, di sini bisa kita oper ya. Jadi kita oper lagi. Nah, jadi cukup ringan ya teman-teman jika kita gunakan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan gamenya, silakan teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada pengaturan-pengaturan yang banyak ya. Jadi pengaturannya simple saja teman-teman. Kita oper, dan di sini juga tidak nge-lag ya. Kita oper lagi. Jadi cukup seperti itu saja ya untuk pembahasan game terbaru untuk Football ya 2023. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.